pada hari ini saya ingin mendedahkan beberapa isu yang berkaitan dengan kerugian wang negara. Sebagai contohnya kerugian Peruaja Steel yang dikendalikan oleh seorang rakyat Malaysia yang bernama Eric Chia sebanyak 10 bilion. Dan juga saya ingin mengutarakan kembali isu kerugian emas yang hampir 8 bilion yang dikendalikan oleh juga seorang rakyat Malaysia yang bernama Tajuddin Ramli. Oleh itu, apabila kita dapat untuk berfikiran secara waras untuk menilai jumlah kerugian yang dilakukan oleh dua orang rakyat Malaysia yang diberikan satu peluang yang dijamin oleh kerajaan, rugi 10 bilion, Peruaja rugi 10 bilion dan emas rugi 8 bilion. Ini menunjukkan bagaimana ketirisan yang berlaku, bagaimana ketidakkecekapan yang berlaku dalam urus takbir yang melibatkan sejumlah wang rakyat yang begitu besar, hampir kedua-dua kerugian Peruaja Steel dan emas sebanyak 18 bilion ringgit Malaysia. Oleh itu saya ingin mengaitkan isu ini dengan tawaran Pakatan Rakyat yang kita memberikan suatu jaminan dalam manifesto kita untuk kita memberikan pendidikan percuma kepada rakyat dalam negara kita. Berapa kos yang diperlukan? Kita telah buat kajian daripada murid darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Kemudian sampailah mereka mendapat ijazah yang pertama, segala yuran dan kos sara hidup hanya berjumlah lebih kurang 6 bilion ringgit Malaysia. Oleh itu, atas isu ini bila kita kemukakan kepada rakyat, maka hujah yang ditampilkan oleh Barisan Nasional adalah negara akan bankrupt. Jadi saya ingin menyeru rakyat Malaysia supaya berfikir, sama-sama berfikir, kerugian Peruaja sahaja campur dengan kerugian emas yang dikendalikan oleh dua rakyat Malaysia berjumlah 18 bilion. Untuk kita memberikan satu tawaran pendidikan percuma kepada rakyat Malaysia tanpa mengira siapa mereka, sama ada Melayu, Cina, India, pribumi Kadazan, Dusun, Sabah dan Sarawak, maka kita hanya perlu 6 bilion sahaja. Jadi inilah merupakan suatu perbandingan yang saya cuba jelaskan kepada rakyat bahawa sebenarnya sekiranya negara kita ini diurus takbir dengan baik di bawah Pakatan Rakyat, dengan kita bandingkan di zaman Barisan Nasional, contoh dua warga negara yang diberikan peluang yang cukup istimewa oleh kerajaan, iaitu Eric Chia dan Tajuddin Ramli, kedua-duanya telah menyebabkan wang negara dan wang rakyat rugi sebanyak 18 bilion ringgit Malaysia. Di sinilah saya ingin mengajak rakyat berfikir 6 bilion itu sebenarnya dapat kita jimatkan dan kita berikan jumlah 6 bilion itu kepada manfaat seluruh rakyat Malaysia, siapa saja mereka yang lahir di negara ini, untuk menikmati apa yang dikatakan pendidikan percuma. Saya harap dengan fakta-fakta yang saya jelaskan ini dapat untuk membuka ruang pemikiran rakyat Malaysia supaya tidak terpengaruh dengan hujah yang begitu daif dan naif daripada Barisan Nasional yang mengatakan dengan kita memberikan 6 bilion untuk pendidikan percuma itu negara akan bankrupt. Sedangkan dengan kecuaian mereka, dengan ketirisan mereka, dengan amalan ketidakkecekapan dan ada unsur-unsur rasuah dalam pengendalian isu Peruaja dan emas yang melibatkan wang negara, kita rugi sebanyak 18 bilion ringgit Malaysia. Jadi saya harap rakyat Malaysia dapat untuk berfikir, dan apa salahnya pada kali ini kita merayu kepada rakyat Malaysia yang budiman, rakyat Malaysia yang berpengetahuan, rakyat Malaysia yang telah cukup matang selepas
hampir setengah abad kita merdeka untuk kita mencari ruang yang lebih baik, memberikan peluang yang lebih baik kepada anak-anak cucu kita, generasi yang akan datang, dengan memberikan peluang kepada Pakatan Rakyat untuk kali ini mengambil alih urus tadbir Putrajaya dan juga mengurus negara Malaysia yang kita cintai ini.